Cina merinding. Kehebatan dari jet tempur Su-57 membuat musuh gemetar. Suhoi Su-57 Velon adalah jet tempur multiperan generasi kelima, siluman yang dikembangkan oleh United Aircraft UAC bagian dari perusahaan pertahanan milik negara Rostec untuk menghancurkan berbagai target darat, udara, dan maritim. Su-57 Velon dikembangkan oleh Biro Desain Suhoi di dalam UAC itu melakukan penerbangan perdananya di lapangan terbang Institut Pengujian Penerbangan Gromov pada Oktober 2022. Pesawat tetap di udara selama 56 menit dan menyelesaikan penerbangan dengan efisien. Jet tempur itu juga berhasil diuji dalam kondisi pertempuran di Suriah pada 2018. Angkatan Udara Rusia adalah operator utama pesawat tersebut pada tahun 2022, melibatkan Su-57 Velon dalam operasi militer khusus melawan Ukraina untuk meluncurkan rudal udara ke permukaan atau udara ke udara jarak jauh ke Ukraina. Pada Agustus 2018, Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak dengan perusahaan Suhoi bagian dari UAC untuk mengirimkan dua jet tempur Su-57 pertama pada tahun 2020. Perusahaan Suhoi menandatangani kontrak negara tambahan dengan Kementerian Pertahanan untuk mengirimkan 76 jet tempur Su-57 termasuk dua yang pertama ke Angkatan Udara Rusia di Pameran Senjata Internasional Angkatan Darat 2019. Produksi serial Su-57 dimulai di pabrik pesawat Komsomols-on-Amur UAC pada Juli 2019. Pada Desember 2020, Angkatan Udara Rusia menerima pesawat tempur Su-57 pertama dengan mesin operasional tahap pertama yang dikerahkan dengan satu dari resimen penerbangan distrik militer selatan. 4 pesawat Su-57 lagi dikirim ke pasukan Rusia pada tahun 2021. Pengiriman jet tempur Su-57 dengan mesin tahap kedua dimulai pada tahun 2022. Angkatan Udara Rusia diharapkan menerima 22 jet tempur Su-57 pada akhir tahun 2024 yang diperkirakan akan meningkat menjadi 76 pada tahun 2028. Jet tempur Su-57 yang canggih menampilkan teknologi siluman ini dikembangkan dengan penggunaan material komposit yang ekstensif seperti polimer fiberglass dan pengisi sarang lebah penahan beban aluminium. Bahan tersebut memungkinkan tingkat radar rendah dan tanda tangan inframerah memastikan penerbangan jelajah supersonik yang berkelanjutan. Pesawat ini dilengkapi dengan jet vektor dorong 3D untuk kemampuan manuver yang lebih tinggi, lepas landas pendek. Sentrisitas jaringan dan kemampuan multiperan adalah fitur lain yang memenuhi kriteria untuk pesawat generasi kelima. Jet tempur dilengkapi dengan seperangkat avionik terintegrasi yang benar-benar baru yang menampilkan otomatisasi terkontrol tingkat tinggi dan dukungan kru yang cerdas. Itu dipasang dengan peralatan radio elektronik onboard tercanggih termasuk pilot kedua elektronik yang merupakan komputer onboard yang kuat dan solusi inovatif lainnya seperti penempatan persenjataan di dalam badan pesawat, sistem avionik onboard termasuk radar aktive elektronically scanned array, ISA, dan sistem ELIN. Pesawat ini juga dilengkapi dengan suite komunikasi yang dimodernisasi oleh Polyot Research and Production Enterprise di dalam Rus Electronics Group yang merupakan bagian dari Rostec. Pesawat tempur multiperan Su-57 E-Perspective adalah varian ekspor dari jet tempur Su-57 itu dapat melakukan berbagai tugas pertempuran siang dan malam menggunakan persenjataan modern yang dipandu dan tidak dipandu.
Su-57E adalah pesawat tempur canggih yang dipasang dengan rangkaian avionik persenjataan dan sistem pertahanan diri tercanggih otomatisasi tingkat tinggi memastikan pelaksanaan yang efisien dari berbagai tugas tempur dengan satu pilot.